Doa pagi. Ya Tuhan, peganglah tangan kami, agar kami selalu setia berjalan bersamamu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, sumber sukacita sejati dalam hidup kami, kami bersyukur atas kasih dan cintamu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa kebahagiaan dan kasih sejati hanya bersumber dari-Mu. Syukur kepada-Mu karena kasih-Mu pagi ini, Engkau masih memberikan rahmat kehidupan, juga kesehatan dan kesegaran hari baru. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau selalu setia menjaga dan menopang hidup kami. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Engkau hadir ke dunia, menjelma menjadi orang yang lemah. Engkau hadir di dunia, di tempat yang tidak layak dan hina. Akan tetapi Tuhan, semua yang Engkau lakukan semata-mata agar Engkau juga menjadi dekat dengan yang lemah. Ketidaklayakan itu bukan untuk menjadikan Engkau hina, namun justru untuk menyucikan yang hina dan berdosa. Semua itu Engkau lakukan karena demi kehendak Bapa. Tuhan Yesus, Engkau tetap setia walau sangat menderita demi menebus dosa-dosa umat manusia. Ya Tuhan Yesus yang Maha Setia, kami mohon, bimbinglah kami agar semakin layak di hadapan-Mu. Kau pimpin setiap langkah dalam mengarungi perjalanan panjang yang terbentang di hadapan kami. Berikan kami hati yang setia seperti hati-Mu yang setia dalam menjalani hidup ini. Ya Tuhan Yesus, kami mohon kepada-Mu, peganglah tangan kami, agar kami selalu setia berjalan bersama-Mu. Tuntunlah tangan kami, orang yang lemah dan hina ini, agar tidak jatuh dalam dosa dan kepuasan diri. Peganglah tangan kami, agar selalu aman bersama-Mu. Teguhkan hati kami, agar kasih-Mu selalu membakar semangat kami untuk senantiasa taat dan setia. O Yesus yang manis, ajarkan pada kami memiliki hati yang setia, seperti Engkau selalu setia melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Thank you.
Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan kita, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati. Salam dan doa, Justinus Djuadi, FIC.